Hai adik-adik, ketemu lagi ya. Nah, sekarang sebelum mulai belajar nih, kakak mau tanya ulang tahun adik-adik kapan sih? Coba bayangkan nih, misalnya kemarin adik-adik baru berulang tahun dan kita mau hitung hari-hari yang sudah kita lewati setelah ulang tahun kita nih nanti. Coba bayangkan, berarti kalau kita mau hitung, satu hari itu digambarkan oleh satu garis ini nih. Berarti kalau saja kita anggap... Sudah ada tiga garis ini, satu, dua, tiga, benar ya adik-adik ya, berarti artinya sudah tiga hari lewat dari ulang tahun kita. Itu masih mudah ya kalau mau menghitung, coba bayangkan kalau adik-adik mau hitung hari-hari setelah ulang tahun sampai nanti. Ke ulang tahun kita berikutnya, kita mau tuliskan menggunakan garis seperti ini, misalkan saja di tembok ya. Kita hitung nih ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 berarti wah ceritanya sekarang sudah 17 hari lewat dari hari ulang tahun kita. Nah, kalau masih dilanjutkan lagi di sini. Ceritanya sudah hari-hari berlalu. Kita hitung Beberapa hari sudah lewat dari ulang tahun kita. Kalau seperti ini, bagaimana adik-adik? Wah, makin banyak loh hari-harinya yang lewat. Kita hitung: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Wah, banyak dan capek hitungnya. Dan kalau gambar sebanyak ini di tembok bisa-bisa mama marah loh. Temboknya penuh coretan. Ada nggak sih cara yang lebih mudah untuk kita menghitung dibandingkan kita harus hitung satu-satu tadi aja kakak hitungnya udah sampai capek ya ternyata ada loh bagaimana kalau kita kelompokkan setiap sepuluh pasti lebih mudah ya nanti kita tinggal hitung kelompok puluhannya dan kelompok satuannya kita coba yuk satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh ini merupakan kelompok puluhan yang pertama Kita hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Dan ini satu kelompok puluhan berikutnya Lanjutkan ya adik-adik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ini merupakan kelompok puluhan yang ketiga Masih kita lanjutkan loh 1, 2, 3 4 5 6 7. Nah, 7 ini kan belum sampai 10 ya. Berarti 7 ini masuknya ke dalam satuan, bukan kelompok puluhan. Karena yang namanya kelompok puluhan itu harus jumlahnya persis 10. Jadi ada berapa kelompok puluhan yang kita punya tadi? Kita punya satu puluhan, 20-an puluhan, dan 30-an ya. Lalu kita punya sisanya di sini, belum sampai 10, kita punya 7 satuan. Nah, adik-adik bingung. Nggak usah bingung adik-adik, adik-adik kan sudah belajar. Bilangan ya, kita sudah belajar mengenai angka dari 0 sampai 9 di sini. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sampai 9 itu berarti ia pasti masih kelompok satuan. Sedangkan tadi kita punya ada berapa kelompok puluhan? Ada tiga, ya. Kita tulis di sini tiga, dan ada berapa satuan yang ada, kita punya tujuh. Jadi, kita tuliskan di sini: angka yang paling kanan itu merupakan kelompok satuan, dan angka yang paling kiri di sini karena kita hanya punya dua angka, ya. Jadi, yang paling kanan itu nilai tempatnya, itu berada di nilai tempat satuan, dan angka yang di sebelah kirinya itu menempati nilai tempat puluhan. Jadi dapat kita tuliskan tiga puluhan ditambah tujuh satuan. Jadi kita punya tiga puluh ditambah tujuh. Hasilnya sama ya adik-adik, tiga -adik. puluh tujuh.